ini Innova, biasanya Innova diesel 2KD yang sering. Jadi ini kalau mundur, kendalanya itu ada suara cit cit cit, kayak pitik, kayak anak tikus. Kemudian dia kalau habis ngoper gigi ada sentakan, cedak, cedak. Dari sini, sini, dan sini. Ini sudah kita lepas, untuk proses lepas bongkar pasangnya gampang. Tapi kita akan mengambil yang poinnya saja, yaitu proses penggantian cross join kotor. Kita akan cek sebelah mana, nanti itu akan kita ganti. Kendalanya, mesin bodinya geter ketika di kecepatan tertentu, geter ya. Kemudian kalau mundur ada suara berjecit, ada suara serak, 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 serak. Harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum mengeksekusi apa yang rusak dan apa yang harus diganti. Kita lanjut ke proses penggantian. Oke, kita sepilkan dulu. Ini namanya cross join couple. Untuk Innova ya banyak terjadi kasus seperti ini. Ini macet. Sudah kelihatan, pecah. Nah, ini kendalanya. Dia kalau mundur ada suara berdecit, kemudian ada suara jegluk-jegluk, kemudian getaran mesin. Menjadi kerasa getarannya kalau kecepatan tertentu. Tuh, salah satunya ya ini penyebabnya, karena cross joinnya macet. Langsung eksekusi Mr. John, langsung diganti dengan suku cadang yang asli, yang baru. Jadi pertama bagian yang harus dilepas adalah ini. Ini lock atau kancingan di mangkok joinnya. Dilepas semua, ada 4. 2 sudah lepas, masih ada 2 lagi. Kenapa ini? 3. Selanjutnya ini adalah proses melepas mangkok dari si cross joinnya. Pecah, rontok. Ya, yes, lepas. Ya, ini namanya asjuk. Nah, cross join couple-nya yang ini. Jadi ada yang nyebut simpang 4, ada yang nyebut ini salib, salipan ya. Beda wilayah beda, tapi sama fungsinya. Kita menggunakan suku cadang yang asli, spider kit, nek basa keren nih. Dibuka, Kak. Ini mangkok, kemudian ini spidernya. Ini yang baru, yang original. Tuh. Sudah ada grease bawaan, tidak perlu ditambahin grease lagi. Oke, pertama pasang adalah salibnya dulu, kemudian mangkok pertamanya dipasang. Oke, nggak macet, dia padat, pulen, nah mantap.
Setelah terpasang semua, dicek, diperiksa, ada yang macet, ada yang enggak nyaman, ada yang enggak enak. Kalau sudah licin sudah enak ya, tapi biasanya dia pulen. Nah, kemudian ini penyetelannya, jadi biar lock atau kancingannya itu presisi. Ya, oke. Oke, Mr. John, masuk ya, okay. Mantap. Langsung dipasang untuk proses pemasangan. Bisa, tinggal plek 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 jadi.